Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng saya masih di channelnya Dadi 25 Official. Oke teman-teman, dalam kesempatan siang hari ini saya kembali ngocol cuy. Ini episode ngocol. Dan kali ini saya dapat orderan di klinik kecantikan di depan Pasar Segar cuy. Kita langsung aja ke sana ya. Ini kah? Ini kah? Oh sip. Oh sudah bawa helm. Oke. Okay. Ini kemana mas? Sepinggan. Ke Sepinggan. Oke okay, siap. Bentar ya. Yuk. Udah? Oke okay, siap. Oke okay, cuy. Saya sambil ngevlog nggak apa ya mas? Hah? Sambil ngevlog nggak apa ya? Oke. Okay. Ini dari mau kemana? Apa mau kerja kah? Oh mau pulang, kerjanya di sini. Oh, lagi ngerjain apa mas? Oh partisi. Oke. Kalau tinggalnya di Sepinggan. Oke. Jadi pulang pergi naik Maxim. Iya ada. Ada. Asli mana mas? Jawa mana? Oh Banyuwangi. Aku ngapak. Aku mau ngapak. Jawa Tengah. Jadi di sini abang ngerjain proyek aja nih. Hah? Oh. Sip. Tapi di Balikpapan udah lama. Apa? Oh, memang perusahaannya di Balikpapan. Memang perusahaannya di Balikpapan. Oh, kalau ada proyek di mana gitu ya? Oh, siap. Terus bos ya. Tapi bos saya Jawa juga mas. Orang mana dok? Oh, ya. Tapi kalau Lebaran pulang mas? Gak tentu. Kemarin? Gara-gara corona ini ya? Apa berapa? Buset. Enggak kangen. Tapi belum nikah. Oh, kalau masih single sih iya ya. Keliling mana aja, Mas? Selain di Balikpapan. Ngerjain sampai Malaysia? Buset, mantap. Jadi kebanyakan ngerjainnya mall-mall kayak gitu ya? Enggak tentu ya. Oh. Tapi teman-teman yang dari Jawa banyak. Banyak. Ya. Oh tapi di Balikpapan udah 3 tahun. Iya. 7 tahun. Pindah-pindah ya? Di Bali. Bali pernah juga? Bali lama. Kalau Batam baru ini maksudnya.
sebelum keliling-keliling udah pernah ke Balikpapan juga? Oh. Malaysia dulu ya? Baru ke Balikpapan? Oh. Mantap. Tapi udah apal mati dong kerjaannya. Kerjanya udah apal mati. Udah paham banget lah orang udah lama ya. Nah, buka sendiri. Oh, sampean kerja sama-sama bos gitu. Oh. Oh, sampean ngerjainnya bosnya yang cari proyek. Oh, siap. Ini di Balikpapan udah 3 tahun gak pernah pulang nih. Mantep ya. Sebelum sukses ya. Oh bener. Sekali pulang terbawa Pajero ya. Kenapa? Jebol kenapa? Hah? Oh, pantesan. Sering balapan di mana? Oh. Kalau malam Minggu di sana nongkrong. Cari-cari lawan gitu ya. Dulu biasanya banyak di kilo 15 tuh. Banyak kan? Pernah juga main di sana? Oh. Mantap, Bro. Siapa yang garap sendiri? Dari Jawa. Oh, mesinnya dari Jawa. Garapan Jawa. Weh, mantap lah. Kenapa berhenti? Oh, berhenti balapan. Iyalah. Datangin motor dari sana berapa? Baik, biayanya berapa? Oh. Mantap. Tapi kalau di Balikpapan ini biarpun orang tetap aja garapannya orang Jawa ya. Yang berut bengkel-bengkelnya tetap orang Jawa juga. Gak usah balap-balapan, soalnya aku punya temen polisi. Dia tiap malam Minggu keliling razia. Ya kan, aku mau ikut bikin vlog nggak dibolehin. Sampean boleh, tapi ngeliput hasil razianya aja di polsek pagi-pagi kayak gitu. Kalau itu nggak usah, nanti sampean takutnya di anu sama orang-orang yang balap-balap katanya, karena ngeliput kayak gitu. Boleh. Ntar nanti jadi 25 official. Oke. Sini kan? Oke. Penuh banget parkiran. Oh, depan ya. Sip. Gangguan? Iya. Waduh. Berarti yang dom itu. Ya, yuk yang di situ kan. Ya, Bang. Berlian tuh di mana sih? Itu masuk belakang BNN. Oh, siap. Deketnya SMA itu ya? Ayo.
Gak pernah pacar orang sini. Terus asli orang sini. Moso. Tapi di Balikpapan. Merantau, tapi iya udah tinggal di sini. KTP juga udah KTP Balikpapan. Tahun 2008 ke sini, Mas. Tahun 2008. Di Kilompat. Iya, renovasi rumah juga gitu. Oh. Wah, orang pada YouTube semua kok. Biar tetangga saya semuanya YouTuber semua sekarang. Kampret. Ya. Sip. Alah. Ini nanti balik lagi ke sana lagi enggak? Enggak. Apa udah selesai? Enggak, besok. Oh, besok lagi. Gua sendirian kan ngerjainnya? Enggak. Pep. Pindah-pindah. Oh. Oh, proyeknya banyak. Itu buat sampingan aku aja, aku berdua. Oh, yang di sini. Oh. Jadi kalau sempat milih kerjain gitu ya. Kalau udah bisa gitu bisa cari-cari proyek sendiri ya. Bisa sambil. Kalau ada info. Hitungannya. Oh. Lumayan ya. Iya, yang nyarikan aja. Wih, mantapnya. V-nya, iya V-nya. Keren. Saya. Uangnya lumayan ya? Iya. Kalau sekarang kan enggak penting kerjanya apa, yang penting uangnya. Apalagi kalau merantau kan bodo amat, orang enggak ada yang lihat juga tetangga kan. Bener. Ya makanya sampean bikin sendiri gitu, kalau sudah bisa. Oh iya ya, dikira habis manis mah dibuang ya. Bener. Tapi kan bisa sari samping-samping kayak gitu lumayan.
Oh, sempat sambil nyari ya. Nanti kalau dia ada kasih kerjaan kita kerjain gitu ya. Oh, bener. Masuk sini ya. Ya. Sama yang ngerjain. Mantap. Ini kemana nih? Kiri. Oh. Masa ini ke sana kan? Di karantina dulu maksudnya di takut corona gitu. Biar nggak keluar masuk gitu. Oh. Iya. Oh. Anunya banyak prosesnya ya kalau di situ ya. Nggak usah mas. Sampai bosan ya seminggu sekali pak. Aduh. Ini ke kanan ya? Oh kiri. Sini aja kah? Oh ini tinggal di sini. Siap. Oke cuy. Ini udah selesai diantar, tinggal pulang. Jadi ini di daerah Sepinggan cuy. Cuma tadi nggak ada uang kecil, jadi orangnya nuker dulu. Ah sip. 10.000 aja. Udah, ya makasih banyak ya. Ya, sip. Oke. Sip. Mari Mas ya. Oke, cuy. Nah, ini penumpangnya udah selesai diantar. Sekarang kita tinggal balik. Lewat mana tadi ya? Bus ya. Nyasar kayaknya. Oh. Udah selesai diantar. Jadi tadi itu orang Jawa juga sih. Orang Banyuwangi. Jadi dia merantau udah 6 tahun. Belum pulang-pulang ke Jawa. Aduh. Tapi memang dia kerjanya keliling-keliling cuy. Jadi di mana ada proyek disitulah dia kerjain, sampai ke Malaysia, Batam, keliling Indonesia cuy. Dan di Balikpapan ini katanya udah 3 tahun. Aduh, udah dicuci lagi ya. Oke cuy ya. Tadi kan orderannya di depannya butik putri gitu apa putri, salon kecantikan putri apa gitu, kirain anu apa, keren cewek cuy, kalinya lanang. Gak apa-apa ya, alhamdulillah dapet orderan cuy, lama dari tadi nungguin gak dapet. Nah ini kita sambil balik sekalian riding ya cuy. Ini kita lewat Taman 3 Generasi cuy. Sepi, sini kalau Sabtu Minggu rame cuy. Taman 3 Generasi ini. Oke. Nah, kita berada di daerah Dom. Ya, Sepinggan cuy.
Itu tadi anak motor juga, katanya motornya rusak. Habis dipakai balapan, jebol pakai balapan. Ulah, kenapa kalau salah satu di Jawa tuh banyak banget YouTuber motovlog terkenal-terkenal gitu kan? Karena kalau rata-rata tuh di Jawa tuh anak-anak motor, cuy. Tetangga-tetangga saya di Jawa tuh, kalau sama motor ya moto lover banget lah gitu kan, keren-kerenan motor gitu, cuy. Oke, cuy, lanjut lagi. Kita berada di Jalan Ruhi Rahayu, cuy, menuju ke Balikpapan Baru ya. Ini karena siang, jam-jamnya orang lagi pada di kantor. Di jalanannya lumayan agak sepi lah ini. Terlalu ramai. Paten motornya bapaknya. Kalau motor apa itu? Saya. Kalau di sini ini jalannya nggak halus, cuy. Ini di sini nih. Padahal yang sebelah sananya halus, yang sebelah sini nih kayak agak. Saya pernah ketipu nih lewat sini kan. Bannya agak-agak gundul. Jadi kayak saya kira bannya bocor. Bocor bannya. Kalinya emang ini aspalnya tuh kayak nggak rata gitu, cuy. Nggak halus, cuy. Kayak ada berintik-berintik gitu, cuy. Nih. Jadi kalau bannya gundul lewat situ tuh kayak banyak geol-geol-geol gitu ya, ban bocor. Kita lampu merah Balikpapan Baru nih, nyampe di sini tuh masih lama lah. Motor paling depan ya. Paling depan nggak sigap lagi. Oke, cuy, lanjut. Ya, kita masuk di Balikpapan Baru. Seperti biasa, weh, jalanannya mulai agak ramai nih, cuy. Wuh, truk mau apa nih? Berat betul, ino. Banyak sampai gleor-gleor kayak gitu, cuy. Oke, cuy. Kalau yang mau ikut perjalanan sama saya sampai Balikpapan Baru, boleh. Tapi yang nggak ikut, saya tutup sampai di sini ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Lalu dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih terakhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.